Ini tugas kita ketika ini ya, kalian buka halaman 24. Nanti kalian kerjakan yang ada di dalam tabel ini ya. Ini ada sila, ini ada perilaku atau sifat ini sesuai dengan sila keberapa. Nanti kalian contohkan nomor satu ini sesuai dengan sila berapa, apa sila satu, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Contohnya aja salah satu sampai yang nomor lima ya. Tidak juga tabel seperti ini. Ini sudah ya tugas kita. Oke, terima kasih.